Ya, sama-sama. Cukup duitnya? Udah dong. Tuh, tambahin. Siapa? Bang Udin. Ih, apaan sih? Ini penawaran kami, Bu. Naikin lagi, Pak. Bukan HP-nya yang dinaikin, tapi harganya. Oh, harganya. Bentar, Bu, ya. Gimana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, duduk dulu dah. Apa, Kong? Coba lo lihat nih. Wah, mobilnya keren-keren banget, Kong. Kong mau beli? Iya dong. Kalau kamu gimana, Chen? Gimana apanya? Sama si itu. Itunya siapa? Bang Udin. Bukan, sama Obet. Oh, gak gimana-gimana, gitu aja. Karena ibu sudah setuju, saya pamit dulu ya, Bu. Ntar dulu, Pak. Sebentar. Ada apa, Bu? Dibayarnya kapan? Oh, saya lapor kantor dulu ya, Bu. Masalah pembayarannya, ibu gak usah khawatir. Begitu ibu tanda tangan hitam di atas putih, uangnya langsung ibu terima. Oh, seperti itu. Iya, jelas, Bu. Ya, ya. Permisi. Kalau menurut lo, yang mana yang cocok buat gua? Ini, Kong. Kegedean. Mahal. Oh, kalau gitu gini aja, Kong. Ini Matic. Terus irit, Kong pasti langsung bisa nyetirnya. Iya, iya. Mahal juga. Nah, ini Kong, yang ini mobilnya kecil. Seukuran sama Kong. Iya. Berapaan, Bob? Ini 200 juta. Hah? Ada yang murahan apa? Ada, Kong. Kamu sendiri gimana? Dengar-dengar kemarin katanya kamu makan bareng sama Rijal ya? Iya. Cie, cerita dong. Ineke sama Rijal cuma temenan aja kok. Temenan kok ngajak makan bareng? Iya, kemarin kita jalan doang. Tapi ternyata Rizal punya perasaan lebih. Nembak. Terus? Ditolak. Ineke belum jawab. Ineke bingung. Diterima apa enggak? Kata kalian, terima aja enggak? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. At. Sama duduk ya. Pur, mana Tis? Ngojek. Masih belum dapat juga duitnya. Jak, emangnya si Pur ngumpulin duit buat beli apaan sih? Buat beli duren. Buat siapa, Jak? Siapa lagi?
Siapa? Ineke. Ojek, Mbak. Pangkalan jauh loh. Eh, boleh deh. Kan Mak udah bilang, kagak usah kemari. Kagak ada pesanan kue. Tapi kesini bukan mau bikin kue, Mak. Terus mau ngapain? Mau ngobrol? Ngobrol apaan? Tati kesini mau ngingetin emak. Apaan sih? Emak mendingan pikir-pikir dulu sebelum jual rumah ini. Emak udah deal. Mikir apaan lagi? Ya, sama-sama. Udah cukup duitnya? Udah dong. Tuh, tambah ini tuh. Sekarang tinggal ngasakin ini ke beli durian. Pur. Kok siamin gua durian? Min, itu durian buat siapa? Punya Neng Ineke. Neng Ineke yang ngasih tahu tempatnya. Katanya dari Kang Ojak. Kang Krisna, antar saya ke rumah Neng Ineke yuk. Ayo Kang. Kang Ojak. Ya. Ahuu. Ahuu. Berangkat. Lo ngasih tahu Amin kalau Ineke mau beli durian? Kagak, gua gak ngasih tahu dia. Kan lo denger sendiri, dia dikasih tahu Ineke. Mas Sopyan, saya permisi dulu. Sudah selesai masaknya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak Isah, sudah bantuin saya. Iya, sama-sama Bu Nur. Bu. Ya Pak. Ibu. Ada apa Pak? Urusan rumah tangga, jangan sekali-sekali diceritakan sama orang lain. Kang Amin, saya boleh minta duriannya enggak? Boleh, Kang. Yang benar, Kang. Iya, tapi bilang dulu sama Neng Ineke. Soalnya durian ini kan yang punya Neng Ineke. Bisa meren. Kang, kasih. Sama-sama. Neng Ineke. Nih duriannya datang. Akhirnya datang juga. Maaf lama.
Saya ada urusan dulu di kantor. Ada kabar apa, Min? Kantor saya udah resmi ditutup, Teh.